Shalom jemaat sekalian. Senang sekali kalau kita dapat beribadah kembali pada hari ini. Kita percaya bahwa kita dapat datang beribadah itu semuanya karena pertolongan Tuhan. Mari sebelum kita masuki ibadah kita, kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mau berdiam di hadapan Tuhan. Bawa segala keluh kesah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Segala beban yang menghimpit kami ya Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepada-Mu. Tubuhku rindu kepada-Mu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepada-Mu di tempat kudus.
sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan, mau menyerahkan hati kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau datang beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin di dalam situasi yang tidak ideal, bukan berada dalam ruangan gereja, bukan dengan tata cahaya yang baik, namun kami dapat beribadah dalam rumah kami masing-masing. Namun kami percaya Tuhan bahwa ketika kami menyerahkan hati kami dan mengarahkan hati kami hanya kepada Engkau Tuhan, sesungguhnya Engkau dan kami akan menjadi satu ya Tuhan. Kami ingin rindu memanjatkan pujian kami, penghormatan kami ya Tuhan. Dalam segenap keterbatasan kami Tuhan, kami meninggikan Allah kami yang tidak terbatas. Oh ya Tuhan, bertahtalah di atas segenap pujian umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memanjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Sungguh Dia adalah Allah yang sungguh Dia adalah Allah kita. Allah yang telah berkorban buat kita semua. Allah yang telah memberikan kita sukacita. Allah yang memberikan kita pertolongan. Allah yang memberikan kita penghiburan. Mari kita tinggikan Allah kita. Kita bersorak bagi nama-Nya yang kudus. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, sorak hanya bagi-Mu Tuhan, segala puji syukur, amin, hanya bagi-Mu Tuhan, karena nama-Mu yang layak dipuja, yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan, kami mau bersorak. Sorak.
sorak-sorai bagi hanya teman Tuhan. Dialah yang bertahta, dialah Allah yang kita percaya, Allah yang kita imani. Mari sama-sama umat Tuhan, dengan sikap hormat di hadapan Tuhan, kita mengikrarkan iman kita. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Allah adalah sumber kasih. Kasih yang sejati yang kita pelajari dan teladani dari Tuhan. Itu yang harus mengisi hati kita semuanya. Saudaraku, mari buka hatimu saat ini. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih itu menyentuh hati kita. Biarlah kasih itu berbicara kepada kita. Sentuh hatiku, ubah hidupku.
emas yang murni Tuhan. Bentuk kami, ubahkan kami Tuhan. Kau membantu rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang salam sejahtera buat saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa bersama-sama belajar satu bagian firman Tuhan di minggu pertama di bulan Mei. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, yang sudah menolong, memimpin, dan membimbing kami di melewati hari-hari kehidupan kami. Dan hari ini kami masuki minggu pertama di bulan Mei. Terima kasih untuk kekuatan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami yang tidak pasti. Namun kami miliki Tuhan yang pasti, yang senantiasa menopang dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan menolong kami, menyiapkan hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan melakukannya di dalam hidup sehari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, mari Tuhan berfirman kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan satu ayat dari firman Tuhan, yang diambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan, Amsal 10 ayat 19, di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema komunikasi, bukan intimidasi. Saudara, saya teringat satu kisah. Ada seorang pembesar atau seorang pejabat yang sudah menikah 50 tahun. Nah, pas hari ulang tahun pernikahannya, dia mengundang begitu banyak kolega-kolega atau teman-teman pejabatnya makan di sebuah restoran. Bersama dengan istrinya dan mereka bercakap-cakap, setelah waktunya hidangan makan malam, maka pelayan restoran mengeluarkan satu menu khusus buat pejabat ini, yaitu ikan mas. Saudara, ketika makanan ini disajikan dan para pejabat yang lain menyaksikan apa yang akan dibuat oleh pejabat ini, maka pejabat ini mengambil kepala ikan mas dan ekor ikan mas, lalu diberikannya kepada istrinya. Saudara, ketika istrinya menerima itu, tiba-tiba dia menangis. Jadi sang suami merasa heran sekali, kenapa menangis? Lalu sang suami bertanya kepada istrinya, mengapa engkau menangis? Lalu si istri ini berkata demikian, terus terang sebenarnya aku paling tidak suka makan kepala dan ekor ikan. Tetapi karena aku mengasihimu, maka aku rela makan bagian ini selama kita bersama-sama. Saudara, si suami terdiam sejenak dan para tamu-tamu pejabat itu terdiam sejenak. Lalu kemudian si suami berkata kepada istrinya, sebenarnya aku paling suka makan kepala dan ekor ikan. Tetapi karena aku melihat engkau suka makan kepala dan ekor ikan, maka aku memberikan
kepala dan ekor ikan ini sebagai hadiah di ulang tahun yang pernikahan kita yang ke-50. Saudara, sebenarnya mereka ini sudah menikah 50 tahun. Tetapi saudara tidak menjamin bahwa hidup bersama sekian lama itu pasti saling memahami. Pasti bisa saling mengenal atau mengerti. Kita menyadari bahwa komunikasi adalah hal penting. Tetapi juga hal yang sulit apabila kita tidak dapat mengkomunikasikannya dengan baik. Secara sederhana, komunikasi adalah percakapan sebagai info atau berbagi info, berbagi ide, saran, pandangan, cerita kepada atau antar sesama. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya komunikasi atau berkomunikasi itu banyak cara. Secara lisan, yang seperti saya lakukan sekarang ini adalah saya berkomunikasi secara lisan, yang kebanyakan kita lakukan juga secara lisan, tetapi juga bisa secara tulisan. Saudara, kalau kita ingat kita sekolah dulu, maka kita diperhadapkan dengan komunikasi ketika ujian adalah komunikasi tulisan. Guru mengatakan tidak boleh ya berbicara. Jadi saudara ketika mengisi jawaban atau mengisi ujian, itu namanya komunikasi secara tulisan. Ada juga komunikasi menggunakan simbol. Biasanya saudara kalau kita ingat ketika kita ada di sekolah dan pramuka, ada namanya Morse, ya, pakai simbol-simbol. Nah, saudara, dengan itu kita mengerti apa sih bahasanya, apa sih yang mau diinformasikan. Ada juga melalui gambar. Ditunjukkan gambar, lalu kemudian kita mencoba untuk menebak apa sih maksudnya. Ada juga melalui cerita. Kalau kita dengar firman Tuhan, khususnya ketika Daud jatuh di dalam dosa, maka Nathan memberikan komunikasi atau Nathan berkomunikasi melalui cerita. Ya, melalui cerita. Juga bisa melalui gerak tubuh. Nah, saudara, kalau kita biasa ada pertandingan, ya, biasa anak pemuda bikin pertandingan, ada cerita, lalu kemudian bagaimana mereka mengkomunikasikannya tetapi tidak melalui suara atau lisan, tetapi melalui gerak tubuh. Ya, sehingga kita menebak macam-macam, kadang-kadang tebakannya bisa tepat tapi juga bisa meleset. Ya. Nah, itu saudara komunikasi berbagai hal yang bisa kita komunikasikan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berkomunikasi, kita sangat berharap sekali bahwa orang yang kita temani berkomunikasi itu mengerti dengan baik. Ya, terjalin sebuah relasi yang baik ketika kita berkomunikasi. Ketika kita berkomunikasi, harapannya teman berbicara kita atau lawan berbicara kita bukan semakin bingung atau semakin tidak mengerti apa yang kita maksudkan. Tetapi tujuan berkomunikasi adalah tentu sebagai cara bagaimana kita membuat teman atau lawan berbicara kita itu mengerti maksud kita. Maksud yang kita sampaikan itu benar-benar tersampaikan sehingga tidak miskomunikasi atau salah komunikasi. Tetapi saudara, ketika kita berbicara tentang komunikasi, namun kadang-kadang komunikasi yang diharapkan itu bisa memperjelas atau membuat orang lain tidak bingung, tetapi di dalam perjalanannya kita sering juga menemukan bahwa komunikasi bisa dipakai sebagai alat intimidasi. Komunikasi bisa dipakai sebagai alat untuk menekan seseorang. Yang sederhana sekali, saudara, kalau kita punya mobil, kendaraan, maka alat komunikasi kita dengan komunikasi mobil yang lain itu apa, saudara? Apa, saudara? Klakson. Ya, jadi klakson itu sebagai bentuk atau alat komunikasi kita dengan kendaraan yang lain. Ya, kalau kita lewat, lalu kemudian ada orang kasih kita jalan, ya, kita ucapkan terima kasih, biasanya kita kata klakson, tin-tin. Ya, itu komunikasi ucapan terima kasih. Ya, saudara, kalau misalnya kita biasa, ya biasalah kalau ibu-ibu ya, kalau berdandan sedikit lebih lama, sang suami sudah selesai berdandan,
lalu kasih keluar mobil, lalu parkir mobil di luar sambil menunggu istri keluar. Saudara 5 menit belum keluar, 10 menit belum keluar, klakson pertama, tintin. Ya. Kalau 15 menit belum keluar, saudara, enggak mungkin tintin lagi. Ya. Kita akan klakson panjang-panjang. Tun, 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 tun. Nah, maksudnya apa? Supaya si istri cepat-cepat keluar. Nah, sebenarnya bunyi klakson yang panjang dan keras itu adalah bukan komunikasi lagi, tetapi sebagai bentuk intimidasi. Contoh yang lain, saudara, ketika kita berada di lampu merah. Ya, banyak orang ketika di lampu merah, karena lampu merah yang cukup panjang, maka sempat-sempat main handphone. Ya, padahal dia berada barisan yang paling depan. Nah, sudah lampu merah sekian detik, dia belum jalan, maka biasanya mobil yang di belakangnya itu kasih komunikasi. Tin. Kalau masih belum bergerak, maka dia akan klakson panjang-panjang. Tin, 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 tin. Nah, saudara, itu adalah bentuk intimidasi. Sampai si sopir kalang kabut. Ya. Orang sini bilang, tak bucuki mobilnya. Saking kagetnya dengar suara klakson seperti demikian. Jadi saudara, banyak kali kita menemukan komunikasi yang sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu yang penting, ide, gagasan. Tetapi kadang-kadang bisa juga berubah menjadi intimidasi. Banyak kali saya menemukan di dalam percakapan-percakapan keluarga, kerap kali kita menemukan ada bentuk komunikasi yang berbentuk intimidasi. Ya. Kadang-kadang orang tua komunikasi kepada anak, ya, komunikasinya adalah bukan lagi sesuatu yang lembut, tetapi bentuk intimidasi. Ya. Nah, saudara, apa itu intimidasi? Intimidasi adalah tindakan menakut-nakuti, menggertak, mengancam, sehingga menimbulkan perasaan tertekan dari orang teman berbicara. Kadang-kadang kita menemukan orang tua berkomunikasi dengan anak dalam bentuk ancaman. Sebagai misal, awas kamu ya kalau kamu lakukan ini lagi. Nah, saudara, padahal dia baru satu kali lakukan dan itu pun tidak sengaja. Tetapi saudara, komunikasi seperti demikian telah berubah menjadi intimidasi. Ya, kadang-kadang saya juga menemukan ada bapak-bapak atau suami berbicara begitu keras kepada istrinya di tengah-tengah orang banyak. Saudara, itu bukan komunikasi tapi bentuk intimidasi. Ada juga saya menemukan ibu-ibu sebenarnya sih maksudnya baik ya kepada suaminya. Mungkin ini kebiasaan suaminya di rumah, tetapi sudah berkali-kali dikasih tahu tapi suaminya mungkin sudah tidak berubah, tidak bisa berubah oleh karena sudah cukup tua. Lalu kemudian ketika berkumpul dengan teman-teman, maka si istri bermaksud baik mengatakan, ini loh suamiku, ya kalau di rumah itu dia seperti ini kelakuannya. Maksudnya apa? Dengan memberikan pengumuman kepada teman-temannya supaya si suami itu berubah. Tetapi saudara, ternyata ini bukan bentuk komunikasi. Ini adalah bentuk intimidasi, perasaan-perasaan yang tidak nyaman ditimbulkan supaya ada perubahan. Saudara, ini bukan komunikasi untuk berubah, tetapi komunikasi yang berbentuk intimidasi. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam banyak kesempatan kita menemukan ada orang-orang terintimidasi. Di mana, Saudara? Biasa di tempat kerja. Di tempat kerja juga kadang-kadang ada pemimpin-pemimpin atau pimpinan-pimpinan bisa saja mengintimidasi pegawainya atau bawahannya. Mungkin pekerjaannya kurang beres atau kurang bertanggung jawab. Nah, saudara, ketika berkomunikasi bisa terjadi bentuk intimidasi. Juga bisa di tempat-tempat umum. Nah, saudara, misalnya di tempat-tempat keramaian, di sana terjadi banyak kali intimidasi. Ya, ada yang lebih kuat, ada preman-preman, mungkin ada orang-orang yang merasa dia paling hebat di sana. Nah, ketika berada di tempat umum, dia bisa mengintimidasi. Pinggir, ini tempat duduk saya. Pinggir, ini tempat kekuasaan saya. Saudara, itu adalah bentuk-bentuk intimidasi yang terjadi di tempat umum. Bisa juga terjadi di rumah seperti yang saya ceritakan tadi. Ada orang tua kepada anak, ada istri kepada suami, suami kepada istri. Ya, itu bisa terjadi di rumah. Di sekolah juga bisa terjadi intimidasi seperti demikian. Ya, kadang-kadang kita menemukan kakak kelas ya, bercoba untuk mengintimidasi adik kelasnya. Ya. Kadang-kadang ada sistem palak, artinya apa saudara, suruh adik kelasnya bawa sesuatu pada hari esoknya. Kalau tidak, adik kelasnya akan diberikan pelajaran macam-macam. Ya, saudara, itu bentuk intimidasi di sekolah. Ya. Nah, saudara,
apakah di gereja juga bisa dan mungkin terjadi intimidasi? Apakah ketika kita berkomunitas di gereja, intimidasi bisa juga terjadi? Saya pikir bisa saja terjadi, saudara. Di gereja pun kadang-kadang ada bentuk komunikasi yang menjadi intimidasi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita tidak ingin terjadi. Sebagai orang-orang ketebusan Tuhan, tentu kita tidak ingin terjadi. Dimanapun kita berada sebagai anak Tuhan, kita sebaiknya mengadakan komunikasi atau kita berkomunikasi dengan baik. Ya, baik itu di rumah dengan keluarga kita, baik itu di tempat kerja kita, apakah kita sebagai orang yang lebih senior atau sebagai atasan, ya saudara, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau saudara dan saya, kita adalah anak-anak sekolahan, walaupun mungkin kita adalah senior, kita bisa berkomunikasi baik ya kepada teman-teman kita. Atau saudara mungkin di gereja, mungkin kita adalah orang yang berpengaruh, orang yang punya dudukan, jabatan, saudara, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Intinya saudara adalah, karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu maka kita harus membawa komunikasi kayak itu dengan baik. Membawa komunikasi kita atau berkomunikasi dengan baik dimanapun kita berada. Hari ini saya ingin mengajak saudara, mari bersama-sama kita memikirkan bagaimanakah komunikasi yang memberkati itu. Saya tidak memakai istilah komunikasi yang efektif, saudara. Itu mungkin bagi-bagi orang-orang yang di dunia sekuler berbicara tentang komunikasi yang efektif. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama bagaimanakah sebagai anak-anak Tuhan kita bisa berkomunikasi dan komunikasi kita itu adalah komunikasi yang memberkati. Ada beberapa bagian firman Tuhan yang saya akan bacakan buat saudara yang memberitahukan kepada kita bagaimanakah kita menjadi atau berkomunikasi yang memberkati. Yang pertama adalah saudara, di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-19. Saya ingin bacakan buat saudara, Yakobus 1 ayat 19 berkata demikian. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Satu lagi di dalam Amsal pasal 10 ayat 19 berkata demikian. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Saudara, dua bagian ini memberitahukan kepada kita bagaimanakah komunikasi kita itu menjadi komunikasi yang memberkati. Yang pertama adalah saudara, komunikasi memberkati itu adalah mari kita belajar untuk cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Ya saudara, kita sebagai manusia kadang-kadang kita itu tidak sabaran. Ya, kadang-kadang kita ingin mendominasi pembicaraan. Kadang-kadang kita ingin kita punya pendapat, kita punya gagasan, kita punya ide yang didengar. Itulah sebabnya kita tidak sabaran. Ya, kita ingin lebih banyak berbicara daripada banyak mendengar. Akibatnya apa saudara? Alkitab mengatakan kadang-kadang ketika kita banyak berbicara justru banyak pelanggaran. Nah saudara, kalau kita ingin menjadi atau komunikasi kita yang memberkati itu, saudara, yang pertama adalah mari kita cepat untuk mendengar. Jadi lebih baik kita mendengarkan dulu penjelasan-penjelasan dari teman bicara kita, penjelasan dari anak kita, penjelasan dari istri kita, penjelasan dari suami kita, penjelasan mungkin dari orang bawahan kita atau rekan kerja kita. Sebelum kita memberikan jawaban, kadang-kadang dia belum selesai menjelaskan. Ya, kita sudah menyambar ya, sehingga terjadi miss. Dan kadang-kadang komunikasi seperti itu menjadi komunikasi yang salah. Ya, akhirnya terjadi kesalahpahaman, kesalahmengertian. Saya menemukan saudara banyak kali di tengah-tengah keluarga, ya, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah kita pekerjaan kita mendapati bahwa kita lebih cenderung untuk lebih banyak berbicara daripada banyak mendengar. Sehingga saudara terjadilah banyak kesalahpengertian atau kesalahpahaman. Saudara, komunikasi memberkati itu dimulai dengan kita melatih diri kita untuk cepat mendengar tetapi belajar menahan untuk berbicara. Artinya belajar menahan untuk tidak banyak berbicara. Kita bisa memberikan kesempatan orang memaparkan alasan maksudnya,
barulah kita memberikan tanggapan. Saudara, dengan cara seperti demikian firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa itulah komunikasi yang memberkati. Sehingga tidak terjadi banyak perdebatan-perdebatan panjang. Saudara tahu kenapa banyak perdebatan panjang? Ya itu saudara, kadang-kadang orang belum selesai menjelaskan, kadang-kadang orang belum selesai memaparkan, kita sudah tahu atau kita menganggap kita sudah mengerti. Lalu kemudian kita langsung memberikan jawaban padahal belum selesai. Saudara, yang kedua, komunikasi yang memberkati itu adalah komunikasi di mana kita tahu kapan waktu yang tepat untuk berbicara. Kapan waktu yang tepat untuk kita mengeluarkan kata-kata. Saudara, saya juga membacakan bagian firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-15 ayat 23 yang berkata demikian. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Satu lagi di dalam Amsal pasalnya yang ke-25 ayat 11 berkata demikian. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Nah saudara, bagian yang kedua diingatkan kembali kepada kita adalah komunikasi yang memberkati itu adalah kita tahu kapan kita harus berkata-kata. Kapan kita harus diam, kapan kita harus berkata-kata. Artinya mengeluarkan kata-kata tepat pada waktunya. Nah saudara, kadang-kadang kita tidak melihat tempatnya di mana, sikonnya seperti apa, ya kita kasih keluar saja perkataan kita. Kita kasih keluar saja apa yang ada di dalam isi hati kita. Kadang-kadang kita mengatakan, memang saya begini orangnya, ya, memang saya begini orangnya. Ya. Kadang-kadang saudara, begitu orangnya tapi belum tentu begitu buat orang lain. Kita harus pintar mengeluarkan atau berpendapat kapan kita harus berpendapat. Apalagi saudara, kita harus tahu kalau kita tidak dimintai pendapat, jangan berpendapat saudara. Ya, kadang-kadang kita ingin diketahui orang bahwa kita ini punya banyak pengalaman. Ya, kita ingin dianggap orang yang banyak kepintaran. Atau mungkin kita dianggap orang yang berhikmat. Nah, kadang-kadang orang tidak minta pendapat kita, nah kita langsung mengeluarkan pendapat. Padahal saudara, belum tentu pendapat kita itu pas. Sekalipun pada tempat di waktu yang lain itu menjadi pas. Kadang-kadang saudara, kita harus belajar untuk mengeluarkan kata-kata yang tepat pada tempat yang tepat. Saudara, baru-baru ini saya mendengar seorang AI-AI bercerita, dia bilang begini, itu adik saya sedang sakit keras. Dan kami keluarga sudah berpikir harus cari orang yang tepat untuk menyampaikannya. Maka saudara, dia pikir orang yang paling tepat adalah seorang dokter. Nah kebetulan saudara, ada keluarga orang yang sakit ini adalah seorang dokter. Jadi mereka berkata dan memberitahukan kepada keluarga yang dokter ini mengatakan, bisa tolong enggak kamu sampaikan, menjelaskan kepada adik saya ini tentang sakitnya. Saudara, awalnya dokter itu tidak mau memberikan penjelasan, ya. Nah, tetapi keluarga sudah tahu bahwa penyakit ini adalah penyakit yang berbahaya dan tidak waktu lama lagi ini pasti akan meninggal dunia. Cuman saudara-saudaranya tidak punya kemampuan untuk menyampaikan. Karena didesak-desak, maka dokter mengatakan, "Okelah gitu nanti saya datang memberitahukan kepada dia." Saudara, maka malam itu sang dokter datang dan memberitahukan kepada keluarganya yang sakit ini. Ya. Dia bilang begini, dia bilang, sakitmu ini adalah sakit yang berbahaya dan usiamu atau hidupmu tinggal beberapa waktu lagi. Saudara-saudaranya dari yang sakit ini mendengar sangat kaget sekali saudara. Loh, kok nyampaikannya caranya begitu? Saudara benar saudara, ketika dokter ini pulang, maka yang sakit itu sepanjang malam itu dia terus merenung dan sudah tidak mau bicara lagi. Sepanjang malam itu dia kesulitan tidur karena mendengarkan penjelasan dari dokter tadi. Saudara, dua hari kemudian orang yang sakit ini koma dan besoknya yang sakit ini meninggal. Saudara, yang disesali dari saudara-saudara yang sakit ini adalah mengapa dia cara menyampaikannya seperti demikian.
tidak menggunakan pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Justru penyampaian seperti itu membuat orang yang sakit semakin stres dan akhirnya semakin tidak tertolonglah sakitnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, komunikasi yang memberkati itu adalah komunikasi di mana kita tahu kapan waktu yang tepat untuk berkata-kata. Harus kita cari timing yang tepat, waktu yang tepat untuk menyampaikan. Bahkan juga harus menggunakan kata-kata yang tepat. Sehingga orang yang mendengarkannya itu benar-benar terberkati. Bukan malah membuat dia semakin susah, membuat dia semakin gelisah, dan mungkin tertekan di dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah sebagai anak-anak Tuhan, baik ketika kita berkomunikasi dengan keluarga kita, orang tua kepada anak, atau pasangan suami istri, atau anak kepada orang tua, baiklah saudara kita menggunakan waktu dan menggunakan kata-kata yang tepat di dalam berkomunikasi. Jangan sampai komunikasi kita itu justru mengintimidasi, menimbulkan luka-luka baru, atau menimbulkan kepahitan-kepahitan di dalam keluarga kita, atau teman-teman kerja kita, atau teman-teman sepelayanan kita. Saudara, yang ketiga, komunikasi yang memberkati itu adalah komunikasi yaitu menanggapi pembicaraan dengan lemah lembut. Di dalam Amsal pasal 15 ayat 1 berkata demikian, jawaban yang lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Di dalam Efesus pasalnya yang ke-5 ayat 19 berkata demikian, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Nah, saudara, bagian ini memberitahukan kepada kita, saudara, ketika kita ingin komunikasi kita adalah komunikasi yang memberkati, marilah kita menanggapi setiap pembicaraan atau menanggapi pembicara yang lain itu dengan lemah lembut. Ya, jangan kita membawa emosi kita di dalam percakapan kita, sekalipun mungkin ya pada waktu itu ada saling bersih tegang satu dengan yang lain. Saudara, kadang-kadang kalau kita tidak bisa mengontrol, harusnya pembicaraan itu kita bisa akhiri dengan satu ending yang baik. Ya. Tetapi karena kita tidak bisa kontrol emosi, sehingga keluarlah kata-kata kita, bukanlah kata-kata yang memberkati, bukan kata-kata yang lemah lembut, tapi justru kata-kata yang mencerca, kata-kata yang mendiskreditkan, atau kata-kata yang mencela, sehingga terjadi satu perdebatan yang panjang. Saudara, saya kadang-kadang berpikir bahwa di dalam komunikasi sebenarnya tidak ada yang tidak bisa diselesaikan melalui komunikasi. Tetapi justru kenapa ketika berkomunikasi untuk menyelesaikan suatu masalah justru menimbulkan masalah lain. Kenapa, saudara? Karena kita tidak menyampaikannya dengan lemah lembut. Maksud kita baik, tapi kita sampaikan dengan tensi yang tinggi. Maksud kita yang baik, tapi kita sampaikan dengan nada yang sedikit kasar. Sehingga orang tidak menangkap maksud baiknya, tapi justru menangkap maksud yang tidak baiknya. Saudara, mari sama-sama kita belajar menanggapi pembicaraan itu dengan lemah lembut. Sebagai anak-anak Tuhan, bukankah kita punya roh kelemah lembutan di dalam diri kita? Yang bisa kita pakai untuk berkomunikasi dengan baik. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita berbicara dengan siapa saja, mari kita berbicara dengan lemah lembut. Tidak perlu kita terbawa emosi atau tidak perlu kita melampiaskan emosi. Saudara, saya kadang-kadang berbicara, berkata demikian, kalau ada persoalan, ya selesaikanlah persoalan itu, jangan munculkan persoalan baru. Kadang-kadang tanpa kita sadari, ketika kita berbicara, bukan menyelesaikan masalah, tapi kita menimbulkan masalah baru. Kenapa, saudara? Karena cara kita menanggapi. Ya, saya pernah diajar sama orang, kalau mau mengakhiri pembicaraan, ya, di dalam suatu perdebatan, jangan bicarakan masalahnya, tapi serang pribadinya. Nah, saudara, itu cara-cara dunia, saudara. Ya, untuk menyerang pribadi, sehingga orang itu mungkin shock, kaget, langsung tidak langsung mau lagi berbicara. Tapi, saudara, itu menimbulkan luka. Saudara, komunikasi yang memberkati adalah komunikasi di mana pembicaraan kita dilakukan dengan lemah lembut. Ya. Sehingga orang yang mendengarkannya merasa tenang, orang yang mendengarkan penjelasan kita merasa terberkati, orang yang mendengarkan penjelasan kita yang tadinya mungkin tidak bisa menerima, tetapi kalau kita menyampaikan dengan lemah lembut, maka orang itu kemudian bisa menerimanya. Padahal sama saja intinya, saudara. Ya, sama saja intinya. Tetapi karena kita menyampaikannya dengan lemah lembut,
maka dia bisa menerima apa yang kita maksudkan. Saudara, yang terakhir, komunikasi yang memberkati itu adalah kata-kata senantiasa penuh kasih dan menyenangkan. Ya, kata-kata senantiasa penuh kasih dan menyenangkan. Saya bacakan juga dua ayat firman Tuhan berkata demikian. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Di dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-6 berkata demikian. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kata-kata yang penuh kasih dan menyenangkan. Saudara, ini penting sekali di dalam komunikasi kita. Komunikasi memberkati adalah kata-kata kita penuh kasih dan menyenangkan. Saudara, bagian ini mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya, saudara, kata-kata yang kita kasih keluarkan itu adalah kata-kata yang memotivasi orang. Ya, memberikan orang semangat. Ya, bukan justru kata-kata yang menjatuhkan semangat. Kata-kata yang penuh kasih itu adalah kata-kata yang memberikan dorongan. Bukan kata-kata yang menjatuhkan. Kadang-kadang, saudara, kita menemukan ada pembicaraan-pembicaraan, ya, ketika dia memperlihatkan hasil karyanya, lalu dijawab begini, oh masa begini saja? Ya, aku juga bisa bikin yang seperti demikian. Saudara, kata-kata seperti itu adalah kata-kata yang menghujam, yang menyakiti, dan akhirnya mungkin orang itu pertama kali ingin menunjukkan hasil kerjanya, tapi ketika dia sudah disambar dengan kata-kata seperti demikian, maka apa yang terjadi, saudara? Dia merasa tidak berguna. Artinya pekerjaannya tidak memberikan hasil yang baik. Nah, saudara, ini sangat berbahaya sekali. Kadang-kadang saya menemukan banyak juga orang tua di dalam komunikasi kepada anak-anaknya adalah komunikasi yang salah, ya, di mana mereka justru mengutarakan komunikasi yang seolah-olah memojokkan anaknya. Ya, jarang sekali menggunakan kata-kata apresiasi, padahal anaknya sudah berjuang setengah mati. Nah, saudara, mari saudara sebagai orang tua, sebagai keluarga, kita bersama-sama menggunakan komunikasi yang baik, sehingga anak-anak kita merasa dimotivasi dan mereka lebih berkarya lebih banyak. Di tengah-tengah pelayanan juga demikian, saudara. Mari kita sama-sama memberikan komunikasi yang mendorong, yang menyenangkan, sehingga orang semakin giat melayani. Saudara, saya tahu teman-teman yang sedang berjuang saat ini di masa-masa COVID-19 ini, ya, tidak seperti biasanya, ya, berjuang khususnya bagian syuting, bagian rekam, ya, bagian departemen ibadah, mereka berupaya mempersiapkan, ya, di tengah-tengah orang tidak berani keluar, mereka memaksakan diri untuk keluar, ya, pergi syuting, pergi latihan. Saudara, bukan hanya 1-2 kali, rekaman itu bisa berkali-kali, ya, rekam khotbah sendiri, rekam musik sendiri, saudara, lebih banyak keluar daripada yang lain. Saudara, ketika kita bertemu dengan teman-teman sepelayanan demikian, mungkin hari ini ada sesuatu yang kurang, ya, tetapi saudara, mari kita memberikan apresiasi hasil perjuangan mereka, ya, memberikan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata penyemangat, ya, sehingga di tengah-tengah ketakutan menghadapi COVID-19 ini mereka tetap semangat karena hasil karya mereka itu dihargai menjadi berkat buat orang lain. Saudara, ini penting sekali, saudara. Nah, mari sama-sama, saudara, di tengah-tengah kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung, mari bersama-sama kita menggunakan komunikasi yang memberkati kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada jemaat kita, supaya tetap semangat di tengah-tengah kehidupan kita yang sekarang ini sangat mencekam. Sehingga, saudara, komunikasi yang kita bangun adalah komunikasi yang memberkati. Demikianlah kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan setiap bagian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu, karena engkau sudah menuntun kami di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Di dalam rangka hari atau bulan keluarga, kami ingin berbicara banyak tentang keluarga, tentang bagaimana kami berkomunikasi dengan keluarga kami, dengan keluarga besar kami, dengan keluarga Allah di dalam gereja. Sehingga kami boleh mengkomunikasikan, yaitu komunikasi yang memberkati, bukan intimidasi. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan setiap bagian firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama. Terima kasih, dengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Mari sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, kita mempersiapkan hati kita.
Kita mau mengenang kembali akan pengorbanan Kristus Yesus buat kita semua. Atas pengorbanan membuat kami ya Tuhan. Hari ini, karena ini adalah minggu pertama di bulan 5, kita juga bersama-sama akan menikmati perjamuan kudus Tuhan. Kita bersyukur walaupun kita hanya bisa menikmati perjamuan kudus secara mandiri atau keluarga, namun makna perjamuan kudus tidak akan berkurang ketika kita mempersiapkan diri kita dengan baik, ketika kita menghargai akan perjamuan kudus yang kita akan lakukan pada hari ini. Mari sebelum kita menikmati perjamuan kudus Tuhan, kita masuk di dalam doa. Saya mengundang saudara-saudara untuk boleh datang ke hadirat Tuhan, mengakui segenap dosa dan kesalahan kita, meminta Tuhan menyucikan, menguduskan kita, supaya perjamuan kudus pada hari ini sungguh mengingatkan kembali kepada kita akan kasih Tuhan yang besar atas kehidupan kita. Kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, ketidaksetiaan kita di hadapan Tuhan,
supaya kita boleh menikmati perjamuan kudus ini dengan damai dan sejahtera dari Tuhan. Mari kita masing-masing datang di hadirat Tuhan untuk masuk di dalam doa pengakuan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang jiwa tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah ya Tuhan pengakuan kami di hadapanmu dan kami mohon Tuhan ampunilah kami supaya hari ini kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Sebelum kita menikmati perjamuan kudus Tuhan, saya ingin mendasari perjamuan kudus pada hari ini dengan mengajak saudara bersama-sama kita membaca di dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 27, saudara yang boleh membuka Alkitab saudara, mari kita bersama-sama membacanya. 3, 2, 1. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, saudara, setiap kali kita menikmati perjamuan kudus Tuhan, marilah kita mengingat bahwa Tuhan sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Tubuhnya yang dilambangkan dengan roti, darahnya dilambangkan dengan anggur, sudah diserahkan bagi kita. Oleh sebab itu, saudara, mari bersama-sama kita mengakui bahwa Tuhan sudah menolong, sudah menyelamatkan kita. Dan yang kedua, saudara, ketika kita menikmati perjamuan kudus, ingatlah kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Melalui kehidupan kita, sikap tutur kata kita, komunikasi kita dengan keluarga, dengan sesama, dengan teman-teman kerja, biarlah komunikasi itu yang memberkati sehingga kita menjadi saksi buat orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, saudara, bahwa setiap kali kita makan roti, minum cawan Tuhan, kita ingat kita makan roti yang sama, dari cawan yang sama, mengingatkan kita, saudara-saudara, adalah bersaudara di dalam Kristus. Nah, biarlah ini menjadi dorongan kita untuk saling mengampuni, saling memaafkan satu dengan yang lain. Nah, saudara, perjamuan kudus hanya diperuntukkan kepada mereka yang sudah dibaptis. Jadi, saudara yang belum dibaptis, saudara menahan diri untuk tidak mengambil perjamuan kudus ini. Nah, saudara yang sudah mempersiapkan diri, saya mengundang saudara bisa berdiri, kita akan menikmati perjamuan kudus Tuhan. Malam sebelum Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu makannya menjadi peringatan akan aku. Demikian juga setelah makan, ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kembali kepadamu ya Tuhan, engkau membawa kami untuk mengenang akan pengorbananmu di atas kayu salib, menderita buat kami, mati buat kami untuk penebusan dosa kami. Melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan,
Engkau membawa kami kembali mengingat kasih Tuhan yang begitu besar buat kami. Dan Engkau memanggil kami ketika kami menikmatinya. Kami menikmati dengan satu keyakinan, kesadaran bahwa kami adalah tebusan Tuhan. Dan kami terus hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kudus sucikan kami ya Tuhan, supaya kami layak menikmati perjamuan kudus Tuhan. Dan berkatilah roti dan anggur ini ya Tuhan. Ketika kami menikmatinya, sungguh menjadi berkat rohani buat kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang sudah mendapatkan roti, angkatlah rotimu, dengarlah Tuhan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman. Saudara yang sudah mendapatkan cawan, angkatlah cawanmu. Dengarkanlah Yesus berkata, cawan ini adalah materai perjanjian baru yang diturahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dengan iman. Dengarkanlah berita anugerah buat saudara. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kembali kepadamu ya Tuhan, buat kesempatan kami boleh menikmati perjamuan kudus ini. Kami menyadari Tuhan ini adalah pengorbananmu yang besar buat kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Kami boleh menikmati hak istimewa menjadi anak-anak Tuhan dan menikmati warisan kerajaan Allah. Semasa kami hidup di dalam dunia ini, kami mohon kepadamu Tuhan, supaya kami selalu menuntut hidup kami kudus dan benar di hadapan Tuhan. Memakai hidup kami untuk menjadi saksi yang hidup buat sesama kami. Bahkan Tuhan pakai kami untuk menjadi berkat seorang bagi yang lain. Terima kasih Tuhan, kuatkan teguhkan iman kami, sekalipun kami menikmati perjamuan kudus bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing, tetapi kami tahu Tuhan tidak mengurangi makna dari perjamuan kudus yang mengingatkan kembali kepada kami untuk pengorbanan Tuhan dan menuntut kami untuk setia kepada Tuhan di dalam keadaan apapun. Terima kasih berkati jemaatmu Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berikan tubuh sehat, jauhkan mereka dari mara bahaya, sakit penyakit dan niat-niat orang jahat. Kehidupan rumah tangga, usaha pekerjaan mereka, biarlah tetap Tuhan berkati, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ini adalah doa ucapan syukur kami dan biarlah kiranya ini menyenangkan hati Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk dapat melewati hari-hari hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.